Oke teman-teman, pada video kali ini adalah tutorial cara copot bureng atau rumah seker untuk motor Shogun 110. Yang pertama kita harus copot dulu pada bagian knalpot, sudah. Kemudian baut karburator sudah. Kemudian kita copot untuk gigi timing atau gigi kamratnya itu sudah. Kemudian head itu ada 4 baut, kita copot dan kita keluarkan. Nah, kemudian jangan lupa untuk pada bagian sini ada murnya, teman-teman. Murnya gini, kita copot. Nah, kemudian baru kita ongkek keluar ya. Nah, ini jangan lupa juga dicopot ya untuk baut oli, penghubung oli dari pompa oli ke kamratnya, kita copot. Nah, kemudian ini tinggal ditekan keluar kayak gini. Dan jangan lupa di sini juga ada karet bantalan kamrat, ini juga kita lepas. Ini nanggok karburatornya, kita tarik-tarik dulu dia. Nah, ini adalah penahan kamratnya. Kemudian kita tarik keluar. Di sini mantap. Knalpot. Ya, Mas. Oke. Niko. Oke, Mas Yon. Baru kita keluarkan. Dah. Demikian tutorial copot bureng Shogun 110. Terima kasih.